Halo, Sobat Kang Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel videos Kang Bay. Si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Oke, baik Sobat Kang Bay, masih seputar TikTok Shop Affiliates ya. Pada video kali ini, Kang Bay ingin mencoba membuat sebuah studi kasus. Wih, kayak bebaya. Studi kasus merubah profil, ya. Nama profil dan juga username-nya itu untuk dijadikan sebagai nama sebuah online shop ya. Sebenarnya ini awalnya video pribadi ya, konten-konten saya lah gitu ya, gitu. Cuma ya saya coba tautin juga nih ke TikTok Shop begitu ya, di daftarin ke affiliates begitu ya, mudah-mudahan sih nanti bisa ya seperti orang-orang yang lainnya ya gitu, bisa dapat cuan juga nih dari akun TikTok Shop yang punya saya ini. Tapi di sini saya coba mau rubah untuk menjadi apa ya, saya mau coba cari dulu ya di pencarian saja di sini ya. Outfit pria keren ya. Outfit pria keren gitu, coba saya lihat. Oke, di sini lumayan untuk viewernya. Rata-rata sudah banyak ya untuk pengguna. Outfit pria keren sudah ada. Outfit pria keren kebanyakan ya. Outfit pria keren. Outfit pria keren sudah banyak yang punya ya. Oke, tagar outfit pria keren. Wih, ini ada nih ya. Outfit pesantren katanya tuh. Wih, boleh nih dicoba nih ya. Outfit pesantren biar lain dari yang lain. Coba nanti dicari dulu. Outfit pesantren itu banyak nggak nih? Lumayan juga sih ya pencariannya. Outfit ya, walaupun Ramadan sudah lewat ya, saya mau coba saja outfit pesantren ya. Apa coba nih. Tapi tidak masuk ya untuk outfit pesantren, kurang outfit remaja kali ya. Outfit remaja cowok, aku pakai kak ya, cowok. Oke, saya coba cari penggunanya. Oh, sepertinya masih belum ada ya. Oke,
saya mau coba menggunakan ini ya, outfit remaja cowok, begitu juga tagarnya. Outfit remaja cowok. Oke, saya menggunakan ini ya, outfit remaja cowok ya, karena memang targetnya untuk yang remaja-remaja ya. Di sini saya langsung klik aja di edit profil. Outfit remaja cowok, simpan. Oke, bisa. Ini juga nanti mau saya rubah nama penggunanya, kira-kira bisa apa tidak, dan apakah diperbolehkan. Oh, ternyata harus menunggu tanggal 14 ya, 30 hari setelah tanggal 14. Oke, ternyata untuk username masih belum bisa dirubah ya. Di sini saya hanya bisa merubah nama profilnya saja, jadi outfit remaja cowok begitu ya. Oke, terus apa ya? Ini tukang bikin konten yang gak jelas ini saya rubah juga nih. Ini saya rubah. Fit spesial remaja. Cowok, gitu ya. Klik tombol keranjang untuk belinya. Jangan lupa follow. Oh, tidak bisa. Nah, skin aja dulu ya. Oke, simpan. Oke, sekarang lihat siapa outfit spesial remaja cowok, klik tombol keranjang untuk belinya. Oke, nama profil sudah dirubah jadi outfit remaja cowok, juga nama bio-nya sudah dirubah ya. Outfit spesial remaja cowok, klik tombol keranjang untuk belinya. Coba nih fotonya nih diganti lagi, cari yang keren gitu ya. Oke, ini saja nih ya. Klik konfirmasi. Kurang sih. Ya, ini aja. Klik simpan. Oke, sudah. Jadi untuk username itu nanti menunggu sekitar tanggal 14 ya. Oke, setelah dirubah seperti ini, apakah kemudian nanti ada pengaruhnya ya terhadap viewer begitu ya, terhadap penonton dan juga yang nanti membeli produk ya begitu. Oke, sekian dulu ya.
studi kasusnya. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya terkait studi kasus ini, ya tentu nanti Kang Bay update ya di channel YouTube Kang Bay tentunya. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.